Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita akan memainkan satu game yang berjudul The Death, atau bahasa Vietnamnya adalah Tantrung. Tantrung. Ya, ini mungkin terdengar lucu ya, tapi judulnya Tantrung. Tapi artinya adalah The Death atau kematian. Tantrung. Ya, mungkin agak aneh ya di telinga kita, tapi ya memang seperti inilah judulnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat kalian semua. Kita akan langsung mulai permainan pertama kita yang berjudul The Death, atau dalam bahasa Vietnamnya Tantrung. Tantrung. Tapi walaupun lucu, artinya adalah kematian. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absen-absen dulu. Dari mana ini? Silahkan di absen. Tantrung. Bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa, bahasa Malaysia. Vietnam. Sebelum saya setting dulu deh biar. Lah, kecil banget. Resolusinya saya mainin dulu ya. Nah, coba segini. Ayo biar saya bisa baca komentar. Ada suara nangis. Ini tuh sebenarnya game Thailand, sorry, Filipina. Sorry. Vietnam ya. Yang tahu Vietnam bukan sih? Ini Vietnam bukan sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gak sih? Ini game Thailand kan ya? Sorry, Vietnam kan ya? Ah, ini dia. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sao mình lại ở ngoài này? Tại mình lại ở ngoài này. Bosnya berat banget. Dah. Apaan itu? Tiba-tiba pindah kita. Darah donatnya gimana? Itu kan ada link di, itu ada di komentar yang saya pin itu ada tuh. Lah. Loh, apa-apaan sih maksudnya? Ya, astagfirullahaladzim, ada mayat dong. Ada mayat diseret dong. Lalu di sana ada apa tuh? Lah, hilang. Hilang loh. Hilang loh. Ojo engkau sing kelangkon. Wasi, wasi. Loh, kok hilang loh? Serius? Tadi ada mayat di sini. Iya kan? Itu bunyi apa sih? Kok hilang loh? Hah? Kok hilang sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada pintu loh. Kunci tapi astagfirullah. Masalahnya backgroundnya merah begini sih. Robunal kafi kosadanal kafi wajah. Ya,
suaranya kegedean ya. Lah. Lah, atuh kalau dikunci saya kemana, Bang? Aish. Kita kemana ya? Waduh, langsung gelap lo backgroundnya lo. Tadi ceritanya ini rumah lo. Tadi ceritanya ini terang. Aduh, jadi gelap semua. Jadi gelap banget asli. Tiba-tiba di sini ada jejak darah lagi dong. Iya nggak sih? Kita di rumah kayak sih, ini kayak rumah Cina kan sih. Kita disuruh main musik di sini. Oke. Okay. Gak ada senter, gak ada. Oh itu tuh kamar. Ada kamar. Itu ada kamar tuh. Ada sampah nih. Burung. Burung gagak. Iya, burung gagak. Oh, ada kunci. Mana burung gagaknya? Ini lagi. Kok kenceng banget suaranya ya? Astagfirullahaladzim, lah Allah, walaupun tak lebih lagi. Mana suaranya kenceng banget lagi ya? Oh, itu tuh baru pembukaan. Sorry telat. Enggak telat. Lebih serem dari nenek granat. Kalau nenek granat itu kan meledak. Kalau nih nama jalannya no, Duong Chang. 200k no harganya. This is like crime. I can't find it. Apa sih? Bahasanya bahasa Inggris. Aduh, saya ini kaum yang enggak tahu kok tanya saya enggak bisa bahasa Inggris. Aduh, bahasanya apa ini? Tuh. No. Kom lai canto rem chua. Apa, Mbak? Ya saya enggak ngerti. Aduh, gimana nih cara mainnya? No, oh my lakap. Dengerin enggak? Hilang tuh komentarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih? Baru jalan udah dikagetin. Apa ini? Allah. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Allahul kafi. Apa sih? Oh, ada bola, ya Allah, kaget saya. Oh, just the ball. Hanya bola biasa. Bot waktu nai, langit coy. No, iya, anak-anak kecil itu emang nakal katanya. Baik, cukup baik. Enggak, ini setelah kejadian tadi kayaknya. Cao ơi, nhặt thổ bác lấy món đồ với. Apa sih? Pick up and drop stuff to help owner. Lah, gimana cara pick up-nya? Oh, iya Allah. Cara pick up-nya gimana? Ya Allah. Cara ambilnya gimana? Enggak bisa.
apa sih ini game apa sih, nggak jelas banget ya. No, pick up and drop stuff to help owner the noodle shop. Gimana cara pick upnya, orang nggak bisa diambil itemnya. F, ngaco nggak bisa. I, inventory. Masalah ini kalau dipencet ini, do you want to exit gitu. Gak jelas ini game loh. Biasanya kan kalau dipencet escape kan ada pilihan tuh kayak option atau apa. Ini kalau dipencet escape ya langsung exit. Ini game gak jelas nih. Ini game buatan Vietnam. I will pick up and drop the stuff. Ini kan the stuff tuh barang-barang ini kan. No, orang-orang Vietnam no. Apa sih game? Barangnya pencet abis itu F. Oh alah. SpongeBob, terima kasih SpongeBob ngasih tahu. Allah. Rokok, rokok. Oh, enggak bisa. Apa ini sabun? Sponge bisa. Botol, botol. Ambil aja lah. Tuh. Terus kemana nih? Makasih SpongeBob. Ya Allah, dipencet dulu dong baru ditekan F. Sulit loh. Ya Allah. Jadi bukan langsung ambil. Ya mana jalannya lama banget lagi. Bisa jongkok? Gak bisa. Lah. Lah kemana dong? Ini game gak jelas asli loh. Masalahnya dipencet escape tuh. Harusnya dipencet escape. Kalau buang apa? Oh gak bisa. Apa nih? Attention. Apa nih? For some place get item in the inventory. Button and select. Oh iya. Oh iya benar. Kita kemana nih? Ya Allah. Ayo astagfirullahaladzim. Ya Allah kaget lu. Apa ini tiba-tiba ada orang? Mana gelap banget lagi. Oh, foto. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih maksudnya begitu? Ya, stop lagi. Eh, gimana ini kita mau? Eh, gimana dong? Put all item in the correct order. Correct order. Taruh di mana? Ini kali ya. Ini kali ya. Coba. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ampun dah, ternyata begitu ya. Oh botol, coba botolnya ya. Oh benar. Terus bisa nggak? Ah bisa. Terus? Oh ini tuh bukan gambar, ternyata emang ini orang loh. Kamu cengnya. Quý hoa quá. Oh, terima kasih. Terima kasih. What are you doing here? No, katanya. Dạ, không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Jangan kabarkan, aku cuman apa sih ini? Oh, dia nyari ngekos, tempat kosannya. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Apa rumah yang kau cari, katanya. Dạ, cháu đang tìm nhà số 4. Iya, saya mencari rumah nomor 4. Saya tidak dapat menemukan di mana letak rumah itu, katanya. Sao? Hah? Nhà số 4. Rumah nomor 4. Cháu có chắc không đấy? Are you sure? Apa kau serius katanya? Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Yes sir. What wrong? Ini perempuan loh. Ini perempuan. Dia bilangnya yes sir. Astagfirullahaladzim. Yes sir. Di Vietnam sir itu laki-laki loh.
Hah? Di Vietnam, yes sir. Sir itu laki-laki loh. Chào ơi. My dear, nhà đó có that house is haunted. You have to be careful. Nói nhà đó aku, ngày trước, rumah itu berhantu. Kamu harus hati-hati. Aku dengar di sana apa tulisannya nggak kebaca ya? Di sana ada banyak apa sih? Ada banyak orang-orang apa sih nggak? Cháu nhớ cẩn thận nhé. Ingat ya, 4, hati-hati. Cái cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Pokoknya disuruh hati-hati lah. Lulu, ngilang dia. Iya. Padahal itu hantu. Emang iya. Terus kemana lagi nih? Sorry ya, ini layarnya gelap banget ya. Anh gì ơi? Hey man. Em ở trên này này. Ai mua ngô đường nào? Apa sih ngomong apa sih? Oh, jangan-jangan transgender. Oh, betul juga sih. Jalannya lama banget asli. Kayaknya sih naik ini ya. Saya curiga sih naik. Lah, kok? Tapi nggak bisa. Di mana rumahnya? Di mana dong rumahnya? Hah? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kagak ada bener. Rumahnya di mana sih? Ini kali ya? Enggak, rumahnya itu di lantai 2. Saya tahu rumahnya di lantai 2, tapi mana? Baik, hook bang. Gak bisa tuh, gak bisa. Enggak, rumahnya tuh ini, Ti. Nih, rumahnya tuh ini. Saya curiga tuh rumahnya tuh di atas. Ini kali ya. Mana sih? Rumah nomor 4. Enggak, rumahnya nomor 4 ya. Tolong ingetin ya. Ya ilah, gak bisa. Ya ilah, mana suruh kemana kita? Tuh kagak bisa jalan. Itu gak ada. Ah, objektifnya kita suruh nyari rumah nomor 4. Ya ilah, kagak ada loh. Bola itu ada bola sih, tapi emang bola ini objektif ya. Udah tadi kok bisa ditendang sih bolanya sih. Lah, apa balik lagi? Ai mua ngô đường nào? Gimana? Halo bang, tolongin bang. Mana sih itu ada bola? Bolanya nggak bisa ditendang, nggak bisa diapa-apain tuh, nggak bisa diklik juga karena tadi udah tuh, mana kakinya kagak ada kan? Gak ada objektif, ngebug nggak sih ini? Hah? Menurut kalian ngebug nggak sih? Tuh, gak ada objektifnya loh. Ambil bolanya udah nggak bisa diambil. Tadi udah ada ininya. Coba lihat bawah kagak ada kakinya. Tidak dulu. 10.000 dari Wiki Prasetyo. Waduh, sorry, notifikasinya kagak ada. Wah, sorry, notifikasinya kagak ada. Waduh, maaf ya. Notifikasinya hilang, saya baca dari sini nih. Wah.
penerjemah biar gampang. Gak ada penerjemahnya, udah gak ada. Bentar saya baca nih. Ogi Prasetyo, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogi Prasetyo, terima kasih ya. Ini sorry tadi notifikasinya hilang nih, sekarang udah muncul nih. Disuruh lihat ke atas. Mana atasnya? Hah? Coba kalian lihat di YouTube deh. Coba kalian lihat YouTube deh. Ini suruh kemana sih? Cut. Ya emang gak bisa terbang. Siapa yang bilang manusia bisa terbang sih, Neng? Itu kan game Sakura, Neng. Ini nih, saya curiga rumahnya di sini nih. Woi. Oh, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahalazim. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ nhà đó à? Apa kau mencari rumah nomor 4? Apa kau ingin menyewa rumah itu? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Tapi ada masalah apa? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa bị nghiện đây. Rumah berhantu itu bulan akhir bulan lalu. Lalu dia pergi ke rumah sakit. Tại sao vậy em? Kenapa? Em nghe nói chị đấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Ya, dia anh cẩn thận đấy nha. Ingatan dan ke rumah sakit untuk cukup waktu yang lama. Hati-hati. Ừ, cảm ơn em. Yes, anh nhớ rồi. You, I'll remember it. Ya, terima kasih. Aku akan mengingatnya. Oke. Ada objektif lagi? Oh, ternyata rumahnya ini. Belum apa-apa udah diketawain setannya loh. Oh, bukan setannya, ternyata anak kecil ini loh. Em đang vẽ gì vậy bé? Apa yang kau gambar katanya? Di mana? Kagak main lato-lato apa? Lah, kagak jawab lu. Bocil-bocil Thailand songong sih. Vietnam songong sih. Tanya sama orang tua kagak jawab. Lah. Ajaib lu rumah itu loh. Ajaib rumahnya. Belum ngapa-ngapain udah masuk ke dunia lain. Apa sih? Ini jadi darah semua loh. Hah? Banjir? Walah. Cepetan, keburu penuh. Oh, kita suruh jalan nih, keburu penuh. Lah. No. Is the water rising? Apakah airnya meluap? Kasian mana tahu. Oh, banjir darah. Ini darah apa air sih? Cari kode buat buka box. Cari kode buat buka box. 25 37 24 37. Ini ada 25 sih, 37. 25 37 ya, kita coba ya. 25 37. Kita coba satu persatu. Salah siapa? Kagak tahu mana kodenya, kita enggak tahu kodenya mana. Kodenya mana? 37. Kodenya mana sebelum kita mati tenggelam? Mau kodenya mana?
Sebelum kita matiin. Ini ada angka 37 27 25 37 25, coba ya. Ada yang ayo, ya, subhanallah. Sebelum kita lanjut bermain, mari kita berpikir sejenak. Mari kita berpikir sejenak ya. Cari kode box buat buka. Ini sih sebenarnya ada angka sih itu. 0791 sih itu ya. 0791. Ini sih sebenarnya kayak saya curiga itu adalah kode sih. Tapi ini juga ada sih itu ya, 37225 tuh. Apa ini 24 ya? Ini 2. Ini 4 gitu. Iya enggak sih? Berapa sih kodenya? 3725 udah saya coba loh. 3725 coba dibalik. Maksudnya gimana? Enggak, saya curiga ini kode. Enggak tahu ya, ini kode apa bukan ya? Ini kode bukan sih? 14113. Kebanyakan angka. 3723. Oke, kita coba ya. Lihat jumlah orang di box. Mana box? Boxnya mana? Orang kagak ada orangnya. Apaan sih? 5273. Lah. Berapa? 5273. Enggak bisa. 52373 enggak bisa. 3723. 37 2. Gak bisa. 3724. Oke. Okay. Tiga tujuh dua empat. Gak bisa. Udah 7 2 3. Gak bisa. Mana sih petunjuknya? Petunjuk. Berpikir. Cari petunjuk. No. Bang how? Jangan-jangan ini Cari kode. Cari kode. Is the water reading itu clue gak sih? Atau is water is rising itu maksudnya apakah airnya makin ini itu naik gitu. Kodenya berapa sih? Ya ada 42 betul saya juga. 3725. Coba lihat di daerah kamar bocil. Bentar. Bener gak 2436? Mana sih? Petunjuknya ada di mana sih? Petunjuknya ada di mana ya? Enggak lah ini. Ini gamenya saya balikin aja deh, saya refund aja deh. Cara refund game gimana, ada yang tahu enggak?
cara refund itu gimana kalian? Yang di YouTube biasanya pada tahu nih. Ada yang tahu nggak cara refund game Steam? Ini agak-agak ini kurang enak. Oh, nggak bisa dikembalikan. Oh, biasa katanya biasanya ada yang di refund begitu. Malesin gamenya, iya. Udahlah, karena malesin kita nggak usah mainin ya. Kita pindah aja deh. Kita pindah aja ya. Tak dulu. Masa kita menyerah sih? Kita harus nyontek aja deh. Ini terpaksa sih. Sebenarnya saya nggak mau nyontek, cuman terpaksa aja ya. Terpaksa banget ini saya nyontek nih. Sebenarnya nggak mau saya nyontek begitu, tapi bentar, saya nyontek dulu ya. Mukanya cemas. Emang muka saya begini, muka. Bentar ya. Saya nyontek dulu nih. Masalahnya agak susah juga. Dia judulnya The Dead. Tuntrang. Ini sih bukan teka-teki sih jatuhnya kalau nggak ada petunjuk sih. Ini sih judulnya game-nya ngisengin kita tuh nggak. Sebentar, saya lagi cari clue-nya dulu nih. Apa sih clue di sini? Masalahnya nggak ada petunjuk sama sekali loh. Dulu sebentar nih ya, coba ini percobaan terakhir, kalau enggak kita pindah game. Sebentar ya. Kok enggak bisa diklik? 2 4. Ini ngomong-ngomong terima kasih nih kodenya ini. Loh, 2438. Ini apa nih? Oh, dibakar. Lah, kalau airnya kebakar harusnya juga kebakar loh. Lah, dia ngapain bunuh diri? Iya kan? Dia ngapain bunuh diri? Ngapain dia bunuh diri ya kan? Lihat ke atas tembok. Wah, parah, tahu-tahu kita udah ada di sini. Kita udah bisa keluar sih. Oh. Ya Allah. Ini tadi kan di gang sempit, di gang dia kan? Iya kan? Ini tadi tuh di gang dia, ini gang depan. Cuman buat masuk ke gerbang dalam aja dia harus masuk ke dunia lain dulu. Kalau udah lebih dari 2 hour gameplay, di Steam udah gak bisa di-refund. Ini belum 2 jam saya mainin, bisa di-refund gak? Cara refund gimana sih? Ada yang tahu nggak, ajarin saya? Iyalah rumah. Tuh.
sebagainya. Emang beneran ini kontrakan apa gimana, rumahnya begini banget ya? Ini serius nih, serius. Ini gamenya cukup menarik. Sebentar. Bentar, ini layar saya aktif mulu ininya. Mode pencahayaannya, tuh kan. Nah, ini udah mendingan nih. Wis. Kang Ro. Mereknya Kang Ro. Mana kagak bisa lari loh. Kagak bisa lari loh. Ini okay, saya minta saran nih sama kalian. Gamenya di refund apa enggak usah? Ada boneka nih. Lah. Boneka. Lah, apa sih enggak jelas? Bonekanya tiba-tiba patah sendiri, you know? Find your way into the house. Tuh. Mainan figur dari bubuk nasi katanya. Hah? Oh, tiba-tiba ada orang. Ini game apa sih sebenarnya? Tiba-tiba ada orang loh. Dan itu nongol sendiri orangnya. Jangan refund ya. Noh. Noh, dung dong dong. Dung dong dong. Hei botak. Coba kita samperin si botak dulu ya. Jalannya lama banget, entah ini emang settingan jalannya atau emang begini ya. Lama banget asli. Subhanallahalazim. Subhanallah. Untung saya lagi baca. Astagfirullahalazim. Apa sih ini? Tiba-tiba noh. Ngapain sih? Awas bang, saya mau lewat bang. Buset. Saya mau lewat. Pak ơi, cho cháu hỏi. Sir, I can ask you. Pak, aku bisa bertanya kepadamu gitu. Hilang. Sulap apaan sih, Neng? Itu bukan sulap, ini ceritanya dia tuh jadi hantu. Ceritanya itu tadi tuh hantu. Parah loh, ada Upin Ipin loh. Parah lo. Ini Ipin semenjak ditinggal opah jadi dia sering makan narkoba itu si Ipin tadi tuh. Sebenarnya. Ya ini tuh semacam kosan sih. Ini semacam kosan sih. Yaelah. Sebentar saya ke Steam dulu ya. Saya mau balikin ini gamenya aja deh. Jadi pertama gimana dulu ke Steam, abis itu kiri atas ada help, kanan game, kiri atas, kanan kali, help terus, help kan, Steam support gagak ada, kiri atas. Oh help ada hal. Tim support ada. Terus. Oh ini nih, tantrum. Itu diapain abis ini? Diapain? Abis itu terus diapain? Abis itu klik. Ada pilihan nih. Ada pilihan nih. It's not what I expect. Gini aja kali ya. Terus help to fix. Oh enggak ini mah komplain. I like to request a refund. Oke. Dana aja ya. Oh kok enggak bisa? Enggak bisa loh.
kok ada tulisan X begitu sih? Ada tulisan X-nya begitu loh. Gak apa-apa lah. Please help gitu ya. Coba ya. Cancel refund request. Oke ya, sebentar ya. Udah ya, saya ini ganti game aja ya. Ganti game aja deh ya. Ngomong-ngomong ini kan mau ganti game, jadi live-nya saya matiin, habis itu nanti gabung lagi ya. Karena kalau live dua game secara bersamaan gak bakal bagus. Oke, saya kasih pilihan. Ada Dread Out yang Dark Keeper sama Granny lanjut yang sama yang Granny ya. Jadi Granny-nya ini Granny biasa sih, cuman masih setik kabur. Granny 2 atau Dread Out yang Dark Keeper. Granny Dread Out 2 udah tamat saya. Oke, Granny aja. Granny yang satu apa dua? Granny satu aja ya. Kan saya belum pernah keluar yang lewat yang jalan yang lain sih sebenarnya. Dread Out 2. Dread Out aja. Granny 2. Granny 1. Oke, Granat 1 belum tamat. Oke lah, Granat 1 ya. Oke, ini live-nya saya matiin, habis itu nanti silakan gabung lagi ya. Ini live-nya saya matiin ya. Udahan dong. Live-nya saya matiin.